Halo Just People, kembali lagi bersama saya Heru dari Divisi Logistik. Kali ini saya akan memberikan update mengenai apa yang kami kerjakan untuk hari ini demi menunjang produktivitas dari pihak produksi. Di belakang saya sudah ada proses pre-pressing yang dimana pada hari ini kami fokus untuk memotong kain dry fit jarum yang menjadi minus rekap pada pengerjaan di rekap sebelumnya. Yang sudah diketahui bersama, dry fit jarum telah datang hari kemarin dan hari ini kita sudah mulai fokus mengerjakan dry fit jarum supaya bisa dipergunakan untuk divisi pressing di produksi. Kemudian untuk bahan kain yang lainnya akan kami fokuskan kepada Benzema dan Diadora serta Lotto yang dimana stoknya juga memungkinkan banyak sekali adanya pergerakan PO di rekap-rekap yang baru. Halo Just People, kali ini saya akan mengupdate proses produksi di saat ini, khususnya di divisi produksi. Kami mengoptimalkan pengerjaan kami di minus rekap dari printing sampai di QC. Dari printing kami optimalkan di minus rekap dari 005 sampai 010. Dan di divisi pressing itu mengikuti dari pengerjaan divisi printing. Jadi kami optimalkan dari divisi printing sampai ke dropping hari ini di satu kali regulasi perputaran itu sudah masuk ke jahit. Kemungkinan di besok pagi dari 005 sampai 010 itu kami optimalkan masuk jahit di esok hari. Demikian update proses produksi saat ini. Terima kasih. Salam Just People.